Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Dedi Rupandi Channel. Di kesempatan ini saya akan membahas tutorial tentang pijat refleksi penyakit kulit, ya, seperti eksim, gatal-gatal, alergi, dan penyakit kulit lainnya. Ini dan titik-titik manakah yang harus kita pijat untuk mengurangi dan mempercepat proses penyembuhan supaya sembuh dari penyakit kulit. Semoga bermanfaat. Silakan menonton. Pertama-tama kita akan melihat titik di daerah punggung, ya. Yang pertama di akar tulang leher setinggi pundak, yaitu untuk mengobati rasa gatal atau alergi. Selanjutnya di dua jari di sisi tulang punggung, ya, nah di sekitar sini. Untuk selanjutnya dua jari di sisi tulang punggung ke-12, nah ini daerahnya, kita pijat daerah sini. Dan untuk selanjutnya lagi di dua jari di sisi tulang punggung belakang ginjal untuk mengatur kesehatan. Nah, di sini letaknya, kan. Oke, kita ke bagian depan badan kita, yaitu di tengah tulang selangka untuk mengobati sakit kulit. Ya, di sini daerahnya. Lalu kita berpindah ke empat jari di atas pusar, ya, kan. Nah, di sini letak titik refleksinya. Dan untuk selanjutnya tiga jari di bawah pusar dan kedua titik ini untuk mengatur pencernaan. Ya, di sini letak titik refleksinya, kan, ya. Selanjutnya kita beralih ke daerah tangan, yaitu di pada lipatan pergelangan tangan searah ibu jari. Nah, di sini letaknya, kan. Lalu kita pijat satu jari di atas punggung pergelangan tangan searah jari kelingking untuk sakit kulit. Nah, ini letak titik refleksinya. Oke, selanjutnya kita beralih ke daerah kaki, yaitu tiga jari di bawah tempurung lutut sedikit keluar. Nah, di sini titik refleksinya, kan, ya. Selanjutnya kita pijat titik refleksi ini empat jari di atas mata kaki sebelah dalam, ya, kan, ya. Kedua-duanya pasti. Oke, agan-agan semuanya, cukup sekian dari saya, Dedi Rupandi Channel. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like and subscribe, ya, tonton. Semoga bermanfaat bagi agan dan semuanya. Semoga diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin.